dan bawa ke kabinet, luluskan satu satu kelulusan di mana pekerja-pekerja asing ni potong minimum RM50 sebagai tax untuk kita. Setiap tahun sudah membayar levy untuk kerajaan Malaysia. Jadi tak cukupkah kita setiap tahun membayar levy? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel CGTV. Oke, hari ini aku akan membahas masalah pekerja asing lagi. Ya, di Malaysia ini tak habis-habis masalah pekerja asing. Jadi, apa salahnya kita bahas sedetail mungkin. Jadi, aku terserampak ataupun aku terlihat di video TikTok. Nah, ini adalah warga tempatan yang mengenai warga asing juga. Dan dia ini mengatakan atau memberikan satu usul atau memberikan satu cadangan buat kerajaan Malaysia. Kalau gimana kalau pekerja asing yang ada di Malaysia ini disuruh untuk membayar per bulannya RM50. Jadi kita akan bahas nanti, tapi kita lihat dulu videonya. Oke, 1, 2, 3. Okey, dalam Malaysia kita ni ada sekarang kurang-kurang pun 15 juta pendatang dan bekerja di Malaysia. Betulkah di Malaysia ini ada 15 juta pendatang asing? Sama ada yang ada dokumen atau banyak ilegal, saya tidak tahu. Sudah kita saksikan dulu gimana dia ingin mengatakan ataupun memberikan satu solusi. Okey. Dan mereka menerima gaji Malaysia sebanyak 2,000, 2,000 setengah, ada yang 1,008, yang 3,000 pun ada. Saya nak minta Perdana Menteri kita kaji. Okey, masalah gaji. Okey, memang di Malaysia ini basic adalah 1,500 guys. Jadi 1,500 ini hanya basic, bukan campur dengan hari Ahad, cuti, public holiday, enggak. Jadi banyak sekali orang di luar sana mengatakan di Malaysia ini gajinya murah, enggak berbaloi, permit mahal, gajinya enggak tinggi, enggak seperti dulu. Jadi banyak sekali teman-teman kita mengatakan seperti itu, akhirnya malas ke Malaysia atau memilih untuk keluar ataupun untuk pergi ke luar Malaysia seperti Taiwan, Hong Kong dan lain. Jadi aku ingin menjelaskan masalah gaji. Memang basic di Malaysia 1,500, tapi itu bukan campur OT ataupun overtime guys. Walaupun 1,500 itu kalau minggu masuk, kita hari-hari OT, karena kebanyakan kita nih OT sampai jam 10, itu bisa mencapai 4,000 pun dapat. Ada yang sampai bahkan orang lama di tempatku kerja itu sampai 5,000, 6,000 nada. Jadi bukan cuma mendapatkan 1,500 saja. Itu kalau 1,500 itu hanya basic guys. Jangan salah paham, basic itu memang 1,500. Tapi kalau campur OT, lembur, campur minggu masuk, tanggal merah masuk, itu bisa mendapatkan sampai 3,000, 3,500. Jadi mohon dimengerti ataupun mohon dipahami, bukan 1,500 itu harga mati ataupun gaji mati. Enggak ada lebihnya, enggak. Oke, kita lanjut. Ci balik dan bawa ke kabinet, luluskan satu satu kelulusan di mana pekerja-pekerja asing ni potong minimum RM50 sebagai tax untuk kerajaan Malaysia. Oke, nah dia memberikan satu usulan ataupun cadangan buat kerajaan Malaysia untuk dibahas di parlemen. Kalau pekerja, setiap pekerja asing dipotong minimum RM50 per bulan setiap pekerja asing yang ada di Malaysia. Bagaimana menurut kalian? Oke, nanti aku akan memberi satu ulasan di akhir video nanti. Kita lanjut. Malaysia bayar kepada kerajaan dengan duit itu, walaupun 10 million orang dapat lebih kurang 5 billion sebulan. Kita boleh collect dan boleh beri boleh memberi pendidikan percuma kepada B40 daripada darjah 1 hingga ke universiti. Kalau betul-betul teliti balik, boleh bantu dengan duit-duit ni. Saya harap
Dato' Sri Perdana Menteri kita, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita akan bawa ini satu satu kebantuan kepada rakyat. Kalau duit ini kita boleh collect, sebab dia duduk di Malaysia, dia terima gaji Malaysia. Orang Malaysia pun bayar tax. Apa salahnya dia orang bayar tax? Kita pun tak minta dia RM100. Hanya minimum RM50 pekerja asing kena bayar tax. Dengan syaratnya, mereka tidak ada apa-apa privilege, tidak ada apa-apa keistimewaan. Tidak apa keistimewaan, tapi mereka kena bayar RM50, minimum RM50 tax untuk kerajaan Malaysia, di mana kita ada 10 juta pekerja, kita ada 5 million every month, kita ada setiap bulan 5 juta lebih, di mana boleh kurangkan P40 yang beban. Ini satu cara untuk rakyat. Okey. Itu adalah statement ataupun usulan dari warga tempatan untuk kerajaan Malaysia biar memotong tax untuk setiap pekerja asing RM50, minimum RM50. Okey. Aku enggak mengatakan ataupun aku enggak ngebahas masalah orang kosongan ataupun pati, enggak. Aku yang akan bahas masalah pendatang asing ataupun pekerja asing yang sah di Malaysia. Kita setiap tahun sudah membayar levy untuk kerajaan Malaysia. Beribu-ribu kita sudah membayar levy per tahun. Kita bekerja di Malaysia bukan free, bukan percuma, bukan gratis, tapi kita membayar cukai ataupun ya kita membayar levy permit kerja, guys. Jadi tak cukupkah kita setiap tahun membayar levy? Jadi terkadang orang tempatan ini salah paham. Oke, masalah tax. Untuk dia bilang orang tempatan membayar tax, kenapa warga asing ataupun pekerja asing tidak membayar? Oke, aku ceritakan di tempatku kerja. Di tempatku kerja, kalau sudah melebihi gaji, sudah dapat gaji kadang 6.000 bahkan 5.000 lebih, itu pun dipotong tax juga. Ini di tempatku kerja, tapi kalau di luar aku nggak tahu. Bahkan saya sendiri setiap bulannya gaji dipotong sok-sok juga. Kalau gaji sudah tinggi, sudah melebihi lah intinya tuh, dapat 5.000 lebih, 6.000, itu juga dibayar tax, bos. Itu pun kita setiap tahun membayar levy. Jadi aku rasa ini sangat-sangat berlebihan kalau setiap pekerja asing yang di Malaysia dipotong minimum RM50 untuk kerajaan Malaysia. Ingat, kita datang sini bekerja di Malaysia bukan free, bukan percuma, tapi membayar levy. Jadi ya nggak tahu lah, tapi ini hanya cadangan ataupun usulan warga Malaysia kepada kerajaan Malaysia. Tapi aku rasa ini nggak akan jadi karena mungkin kerajaan Malaysia sudah berpikir karena pendatang ataupun pekerja asing yang ada di Malaysia ini sudah membayar levy, jadi nggak mungkin kalau dipotong itu. Ini sok-sok pun sudah dipotong. Kalau gaji tinggi melebihi target ataupun melebihi banyak, terlalu banyak, 6.000 bahkan sampai 7.000, kita pun dipotong tax juga, guys. Jadi inilah, itu saja video yang aku berikan buat teman-teman kalian dan buat teman-teman DKI Malaysia. Nah, gimana menurut kalian? Komen di kolom komentar, nanti kita bahas bersama. Oke, itu saja dan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dadah.